jumpa lagi sama dokter hewan di channel Elsa Kidiari. Kali ini kita kedatangan banyak pasien lagi, teman-teman. Silakan masuk. Wah, Pak Panda, ada apa ya mukanya? Ya udah deh, Pak Panda aja yang duluan masuk. Kasihan mukanya. Silakan masuk, Pak Panda. Pak Panda, muka kamu kenapa? Mau tadi aku habis main di tempat yang banyak durinya, makanya ketusuk gitu muka aku pas aku mau ngambil makanan. Ya udah deh, ini kita ambil satu-satu durinya. Tahan sakitnya ya. Nah, sekarang kita olesin salepnya satu persatu. Oh, makasih Pak Dokter. Sekarang aku agak mendingan. Enak banget krimnya. Dingin jadi luka aku. Nah, sekarang kita pasang hansaplasnya biar lukanya nggak kotor. Terima kasih Pak Dokter. Oh, luka aku jadi enakan sekarang. Nah, ini sekarang dokter kasih permen lollipop ya, biar kamu enak. Wah, makasih dokter udah ngobatin aku, ngasih aku permen lagi. Wah, ini ada balon lagi, aduh gak sempet nyanyi lagi. Awalnya aku mau nyanyi lagu balonku tadi. Ya udah, gak apa-apa. Dokter juga lagi sibuk nih, kayaknya ada panggilan nih. Sekarang saya mau berangkat dulu ya, kalian tunggu aja dulu. Saya mau jemput orang yang lagi sakit nih. Kita pakai ambulan ya teman-teman, tapi jalannya hati-hati. Awas. Wah, mobil hijau. Wah, untung dia mengalah teman-teman. Kita kan harus cepat menjemput pasien. Siapa ya yang sakit? Wah, ini nih pasiennya. Ternyata Pak Kera. Pak Kera kenapa? Aku habis jatuh tadi, habis manjat pohon. Tadi aku buru-buru mau ngambil pisang soalnya. Ya udah, sekarang kita periksa kamu. Wah, tulang kamu ada yang patah. Wah, patah. Sekarang kita sambung ya tulangnya. Iya, nanti hati ya, nanti aku sakit. Enggak kok, ini pelan-pelan. Nah, sekarang tulang kamu sudah kita sambung. Nanti jangan lagi naik pohon tinggi-tinggi ya. Sekarang tangan kamu kita kasih perban biar nggak goyang. Nanti takutnya patah lagi. Ya udah, makasih dokter. Tangan aku jadi enakan. Makasih ya dokter. Ini dokter kasih permen juga kamu. Enak kan? Enak sekali permen lollipop ini. Wah, ada balon. Balon gua ada 5 dor. Nah, teman-teman, pasien Pak Panda dan Pak Keranya sudah diobatin. Sekarang kita sampai jumpa dulu ya. Dokternya mau istirahat. Dadah, teman-teman. Nanti kita lanjut lagi. Jangan lupa subscribe ya.